teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di Hakirani Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa yuk klik tombol subscribe. Kali ini Haki dan Kirani mau makan di Sate Klatak Pak Jede Yogyakarta. Kayak apa sih bentuk satenya? Yuk ikuti terus. Yogyakarta terkenal dengan kulinernya sate klatak. Sate klatak itu apa teman-teman? Mungkin pernah mendengar ya. Sate klatak itu sate yang dipanggang menggunakan jeruji sepeda teman-teman. Unik ya, nanti kita lihat ya. Nah, di Yogyakarta ada banyak sate klatak. Kali ini Haki dan Kirani mencoba sate klatak Pak Jede. Mau lihat kayak gimana? Ikuti terus, yang jelas enak banget. Sate klatak Pak Jede ini teman-teman ada beberapa cabang. Di antaranya ada di Jalan Nologaten sama di Jalan Lowanu Sorosutan. Nah, yang kali ini dicoba ini yang di Jalan Lowanu Sorosutan. Sama aja enaknya. Nah, ini dia nih. Wow, beberapa sudah ada yang datang nih. Nah, ini menunya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini beberapa menunya. Yang jelas menu jagoannya adalah sate klatak. Di sini sudah ada harganya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Harganya lumayan bersahabat kok, nggak mahal. Untuk satu porsi sate klatak, isinya dua tusuk sate klatak, itu harganya Rp25.000. Yang lain seperti gulai, tengkleng, itu ada harganya di sini. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kayak gimana penampakan dari makanan sate klatak Pak Jede ini? Ikuti terus, abis ini ada gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah gulai dan tengkleng dari sate klatak Pak Jede. Kelihatan menggugah selera banget teman-teman. Apalagi kalau pakai sambal cabai begitu. Sedap. Tapi untuk anak kecil jangan khawatir. Sate klatak rasanya awalnya tidak pedas. Jika ingin pedas, cukup tambahkan cabai seperti itu teman-teman. Wah, terlihat enak ya. Yang untuk penasaran bentuk sate klatak kayak apa ya? Bentuk sate klatak ada jeruji sepedanya teman-teman. Nah, ini dia nih, sate klatak ada jeruji sepedanya. Ditusuk menggunakan jeruji sepeda khas sate klatak seperti ini. Dagingnya tebal-tebal teman-teman. Dimakannya caranya begini, dicelupkan ke dalam kuahnya. Rasanya lezat sekali teman-teman. Nah, ini adalah struk pembelian dari sate klatak Pak Jede. Harganya sama persis dengan yang di menu ya. Oke, segitu aja dulu reviewnya. Yang jelas sate klatak Pak Jede enak banget. Recommended teman-teman.